Kalau diadakan penelitian teman-teman, air yang paling bersih adalah air hujan. Dan itu memang secara wahyu benar. Makanya kata Nabi SAW waktu turun hujan, beliau buka imamahnya, lalu beliau buka sebagian bajunya, lalu membiarkan kepalanya basah dan badan beliau basah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, ini air baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyunya. Kalau kita sekarang baru difilter, sekarang steril lagi. Ini air tadinya kotor, jadi bersih sekarang. Antum kalau faham konsep ilmiah ini dan wahyu ini, tidak akan ngeluh kalau turun hujan. Karena hujan yang turun itu untuk kebutuhan kita semua. Semua manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkan itu. Berarti kalau hujan, alhamdulillah. Belum lagi itu, kata Nabi SAW, kalau rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Karena doa diijabah. Kalau hujan lagi turun, disuruh berdoa. Bukan mengeluh malah. Gitu kan? Contohnya, Allah bilang, kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Dan dengannya kami tumbuhkan segala kebun-kebun dan juga biji-bijian yang siap menjadi pohon-pohon, bibit pohon. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan dengan air hujan itu juga akan tumbuh pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Rizqan lil ibad. Semua itu rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Misal tandus nih. Kemudian Allah turunkan hujan sedikit, tumbuh rumput. Gitu ya. Tumbuh dengan sendirinya. Saya pernah di rumah saya di Jakarta, teman-teman sekalian. Lagi, saya sering suka dengan tanaman. Sering tiram-tiram tanaman. Di belakang rumah ada sebuah tanah gitu. Saya enggak terlalu perhatikan karena saya pikir di belakang tidak sering saya lihat gitu. Saya cuma kebanyakan lihat yang di depan. Subhanallah, dua minggu mungkin turun hujan, musim hujan sudah masuk. Tiba-tiba saja teman-teman sekalian, saya pas mau pergi pengajian, saya lihat ada pohon pepaya, udah tinggi. Nggak pernah saya tanam, dari mana pohon pepaya? Tambah lagi buahnya keluar, pohon itu. Saya tunggu mungkin sebulan setengah, kalau nggak salah buahnya bermatang. Saya ambil, kemudian saya bilang sama istri saya, lihat Allah kasih rezeki kepada hambanya, tidak tahu gitu. Ini bagaimana bisa pohon pepaya, nggak pernah kita tanam, tumbuh sendiri. Dan begitulah Allah mengatakan dengan air hujan, semua kebun-kebun lebat kami yang hidupkan, kata Allah. Di hutan sana, apa saja bisa. Kita kalau masuk ke hutan, teman-teman, tidak, kalau kita sendiri yang mau pakai, nggak bakal habis-habis tuh. Pohon-pohonnya, sayur-sayurnya, buah-buahannya, dan seterusnya. Luar biasa. Allah mengatakan semua itu.